sebentar lagi kita akan berangkat menuju Bandung menggunakan kereta Pasundan. Bisa dilihat ini barang bawaannya sungguh banyak sekali ya. Jadi ada gitar, ada baju dan lain-lain. Saya pakai topi supaya melindungi dari angin dan supaya kelihatan ngejeng. Supaya tidak repot dengan rambut. Kumit. Sip. Aman. Ini karena kita ini kan kebetulan agak ambisius ya. Kita ada 17 orang kira-kira kru dari Mojiken plus Pathetic Experience plus robot plus Abdul Razak. Tahu berapa ada yang sudah kesana sih. Sehingga diperlukan dua badge mengantar penumpang ke stasiun. Ini nanti harus dua kali ya. Selamat pagi. Selamat kami. Dadah. Yuk. Obet. Nugi. Amin. Amin. Cuti 2 hari. Weh. Yang punya kantor ini aman pokoknya. Punya kantor. Tante. Tada. Udah nih ya, tetap ya. Oh, ya tetap. Hari ini apa yang ke Bandung ini lebih kayak vacation ini emang gede-gede. Bukan dinas luar kota ceritanya, bukan vakansi. Somehow hari ini kita bisa berkumpul semua satu studio. Acaranya full, ada teman-teman dari Bandung dan lain-lain. Packaging experience. Packaging experience, luar biasa sekali. Kita adalah packaging experience. Motif nomor 1. Wah, tenang. Hei. Nah, ini. Kita mau bikin gimana caranya orang tetap bisa kumpul, kita tetap bisa bikin crowd untuk gather di kita, tapi kita mencoba untuk ngajak, kita mengundang teman-teman yang juga berkolaborasi di kompilasi bandel Mojiken Camp. Itu adalah Pathetic Experience dan Robot. Kita mencoba untuk suatu bentuk kolaborasi antara indie dengan indie ya. Jadi indie game developer dengan indie musician di lokal orang-orang Surabaya. Nah, jadi nanti banyak apa namanya? Muatan-muatan lokal di dalam. Selamat menikmati saja, nanti enggak tahu akan ada kejadian apa. Berdoa untuk yang terbaik saja semua. Hasilnya sebelah ada error. Mas gak ikut gara-gara ada acara nikahan. Terus si Jagot 2 minggu kemarin tuh langsung ngabari mau gak main sama robot itu. Ya gak apa-apa bisa, tapi nang Bandung gue yowis, tambah seneng aku. Sepur. Ya. Guys, baru sekarang ini ya, baru ganti intro. Udah dua kali. Kedua kali. Dulu sempat ganti dinar. Dulu sempat ganti dinar. Halo. Ya. Halo. Andalan ya. Additional player. Additional player robot. Robot. Jadi konsepnya enggak tahu sih ntar itu mainnya bakal kayak gimana sama Mojiken. Jadinya ya nunggu update berikutnya dari Mr. Eka Mojiken. Eka Mojiken. Ini dia. Wuhuu.
Bapak Desensi. Hertanto Brothers. Bapak Robot. Bapak Robot. Enak. Robot San. Saya jumpa lagi. Caruban ini daerah Madiun ya. Enggak, bukan. Apa? Nilai trailer. Kaku, trailer game. Mana-mana. Tapi wes iku. Kalau dilihat pakai layar segini ya, kan isi videonya penuh. Benar-benar kerasa kayak main konsol beneran. Prince. Lakinya tuh seneng nulis jurnal fantasi gitu. Terus Margono pedoke ku salah satu metode menggarainya adalah dengan mewujudkan jurnalnya itu jadi kenyataan. Ini termasuk aku salah satunya. Tapi anak juga fokus di situ, jadi pengen memberikan experience yang kuat saja di setiap game. Itu settingnya di Surabaya berarti ya? Inspirasinya di Surabaya pasti. Tapi petanya yang jelas terus gak keluar-luar. Soalnya tadi kan kalau dilihat kan inspirasinya dari macam-macam tempat kan. Oh, iya. Tapi yang jelas sih aku benar-benar pengen ngangkat keurbanan ya, apa, kota Surabaya. Settingnya kotanya kita sendiri itu kurang terangkat. Ya mungkin kurang terangkat juga ya. Maksudnya bisa dikasih taste yang baru. Ini pertama kali ke Bandung. Dua kali. Sama kamu Gus. Kalau seperti ini asik. Asik. Soalnya bersama-sama. Ini sama Pak. Sama pokoknya rame-rame itu asik. Iya, asik ya. Apalagi kalau keluar kota. Saya penggembira Mojiken. Saya ikut jaga bun dan ngeramen ini kopi. Waduh mau pak. Menjatuhkan heaternya, jadi kita nggak bisa masak sampai ketemu bagus. Menjatuhkan di mana? Sela-sela. Aku nggak punya uangku habis buat beli makan di kereta. Langsung aja habis. Beli. Iya. Waduh. Kurang makannya apa? Hah? Ijin bu? Ada kayaknya. Yes. Dikejar waktu. Mas, ya. Briefing di warungnya ya, tolong bungkusin sampai keretanya naik sebanyak-banyaknya. Itu briefingnya pokoknya. Bungkusin sampai kita dapat berapa ini? Kita dapat berapa? Kita lihat. Ini buku piro itu, Pak?
Berarti punya Aji, kamu udah main belum? Belum. Punya Aji, punya Eva sama Eka. So sweetnya kalian. Romance. Romance of too pathetic experience. Too bad. Too bad. Packaging experience. Jadi di sini ada semacam kesenjangan harga gitu ya. Kalau ayam 15.000, telur 10.000. Kita habis traveling 8 bulan. Nanti gua ceritain deh. Gua ceritain ntar di Bandung aja. Hotel apa di Candian di Jakarta. Nama saya di Buah Batu. Buah Batu berarti sebelum di Jakarta. Oh, berarti penumpang yang ambil rumah. Jadi tempat para game developer di Indonesia berkumpul untuk bercinta. Oh itu bisa developer. Itu yang ngomong Elwin itu pasti serius. Orangnya serius, pemikir. Yang freak dari yang gaul sampai yang oh ada anu juga. Ada orang dari Jepang. Ada artis. Di artis, 3D artis, saya sembuh sak ngarepe. Jangan lupa ada musik. Ada komposer. Jangan lupa. Komposer juga penting. Musik penting gak sih? Penting dong. Bisa bawa suasana. Bawa suasana. Ya, bayangin kalau misalkan game gak ada musiknya. Ya, mungkin bisa dibilang paling beda dari sebelum-sebelumnya. Belum pernah ada di GDG sebelumnya. Manggung. Penting langsung aja nanti. Diikutin terus. Jangan kemana-mana. Rewo. Langsung ke hotel, ada yang naik taksi, ada yang naik mobil charteran. Semoga kita bisa beristirahat, terus melakukan aktivitas di pagi hari dengan baik. Sampai jumpa di hari kedua ya. Let's TV. Oke, dadah.